Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fauzan Winalda. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, guys, ya. Jadi dalam video kali ini saya akan mengganti knalpot yang saya pakai ini, guys, karena dari beberapa requestan dari viewer atau teman-teman FU ada yang meminta, "Bang, coba ganti knalpot, Bang." Oke, sekarang dalam video kali ini kita akan menggantikan knalpot ini dengan knalpot yang seperti apa, guys. Mari kita lanjutkan ke video penggantian knalpotnya. Oke, guys, jadi depan kita sudah ada satu set knalpotnya. Untuk menggantikan knalpot yang sudah saya pasang sebelumnya, kita akan gantikan dengan knalpot ini, ya. Ini adalah knalpot DBS Rainbow, oval rainbow. Ini yang emblem kotak, guys. Ini knalpot yang bisa dibilang sangat rare, guys. Kenapa sangat rare? Karena ini rainbow oval, emblemnya itu kotak, guys. Jadi mungkin lanjut aja kita ke video pemasangannya, guys, ya. Mari kita lanjutkan ke pemasangannya. Ini udah terbuka, ya, knalpotnya. Ini udah nggak ada pipa yang lamanya di sana, guys, tuh. Nah, itu untuk membukanya tadi pakai kunci L6. Ini dia kunci L6 nih, ya kan. Untuk di bagian ini pakai baut ini, kan, pakai baut L soalnya dia. Nah, kunci L6 dan juga satu buah kunci 12, kunci ring 12 untuk membukanya. Cukup mudah kok untuk membuka knalpot ini, mah. Oke, kita lanjutkan ke pemasangannya. Sebelum pemasangan, ini ada tips sedikit dari saya. Untuk pemasangan baut knalpot ini, biasanya kalau lama tidak dibuka dia kan karat, guys. Untuk mengatasi karat itu, sebelum dipasang kita oleskan terlebih dahulu baut ini dengan oli, bisa oli gardan, oli mesin yang bekas juga bisa, guys, supaya dia tidak karat seperti ini nih. Nih, ini karat nih, guys, tuh. Nah, ini kan karat, guys. Jadi untuk mengatasi karat itu kita pakai oli dulu sebelum pemasangan. Jadi saya di sini pakai oli gardan, ya, guys. Gitu. Lanjut ke pemasangan, ya, guys, ya. Guys, jadi ini bautnya, baut knalpotnya yang di head sudah dipasang dua, ya. Untuk tips lagi nih, guys, untuk pengancangan baut ini. Pengancangan baut di head ini itu harus kencang, benar-benar kencang, ya. Posisinya harus disesuaikan dulu, harus lurus dengan headnya supaya dia tidak bocor, guys. Gitu, guys. Pipanya udah terpasang nih, dan silindernya kita sudah masukkan ke pipanya. Untuk pemasangan ini, per dari pipa ke silinder ini saran saya lebih mudah menggunakan tali rapia atau tali sepatu seperti ini yang tidak terpakai, ya, supaya memudahkan kita ntar menarik si per ini ke knalpotnya, gitu, guys. Jadi lanjut kita pemasangan si per ini dulu, guys, ya. Oke, guys, dan ini sudah terpasang knalpotnya, ya. Tuh, sudah terpasang full set. Untuk view dari jauhnya nanti kita kasih sinematik, ya, guys, ya. Mm-hmm.
guys, sekian video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat dan yang ngiler dengan knalpot ini bisa mencari-cari ya. Tapi sepertinya sih nggak ada lagi sih. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share guys sebanyak-banyaknya supaya bisa banyak orang yang tahu dengan video ini dan saya lebih semangat lagi nanti membuat videonya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.